dia numpang mandi di tubuh kita ya. Dan numpang tidur di tikarnya Gio. Sekarang rasanya kok seperti jauh. Itulah sebabnya kayak mimpi. Siapa yang mimpi? Yang mimpi Gion, bukan saya. Kita semua yang mimpi. Jangan-jangan dia tidak pernah kesini, juga anaknya. Sebagai anak, saya tidak bahagia. Pengalaman saya pahit sebagai anak kecil. Saya ingin sekali anak-anak kecil punya masa depan yang bahagia, tidak pahit seperti saya. Tapi Anda tahu siapa orang tua bayi itu? Sama sekali. Saya hanya tahu bayi itu tertinggal dalam taksi seperti yang saya baca. Lalu saya hubungi supirnya, dan segera saja bayi itu saya pungut. Tapi Anda kenal supir itu kan? Semua supir taksi tentu kenal saya sebagai penyanyi. Tapi apakah saya kenal supir taksi? Saya rasa itu agak ganjil ya. Yang pasti, pada hari itu juga saya berikan hadiah kepada supir taksi yang baik hati itu dengan sejumlah uang. Edan, John, balik dia. Cok, lu lihat Mas Gil nggak? Di pos, Mas. Begitu terharu, saya pungut bayi itu. Dan kepada sopir yang berkemanusiaan tinggi itu, saya berikan sejumlah uang sebagai hadiah. Demikian dikatakan Desi-Desi, penyanyi yang sedang naik daun itu. Bagi-bagi dong. Uang dapat, nama dapat. Banyak dong. Asik. Don, bagi Don. Bagi-bagi Don. Lu udah baca, Mas? Brengsek tuh penyanyi. Eh, kerja. Jangan ikut-ikut lu. Mira, hari ini kamu akan berangkat. Jangan rajin-rajin. Brengsek, ah. Terima kasih. Ada tamu, Non, sejak pagi. Siapa? Dari Bandung. Katanya Ibu Non. Penyanyiku. Seseorang. Inilah saat-saat yang paling membahagiakan bagi ibu. Betul-betul ibu bangga. Terkenal, menjadi penyanyi. Ibu yakin, ketika kau mengatakan memungut bayi itu, semua ibu-ibu akan menitikkan air mata. Dan inilah impian setiap ibu, singgah dan tinggal sementara di rumah anaknya. Ini rumah pinjaman dari seseorang yang ada hubungannya dengan produser kaset saya. Apa bedanya? Suatu saat rumah ini akan menjadi milikmu. Seluruhnya. Dunia juga. Kalau bukan karena sesuatu,
Saya tidak ingin jadi penyanyi. Ibu mengimpikan kau jadi penyanyi. Saya tidak mau, Bu. Tapi kamu berbakat. Gimana kalau kita ngomong yang lain? Sudah lama saya tidak pernah membuat kopi buat Ibu. Sejak dulu Ibu selalu yakin kamu tidak pernah membenci Ibu. Kamu berubah, sayang. Kamu rupanya terganggu oleh koran itu. Bagaimanapun harus ada bantahan. Kamu tidak bisa diam saja, sanggah. Hubungi semua wartawan. Jangan cuma wartawan yang bersangkutan. Itu tidak terlalu penting. Kamu tahu, ini bukan saja akan menghancurkan volume-volume yang akan keluar, tapi rencana show kamu ke berbagai kota, belum lagi perjanjian-perjanjian dengan perusahaan-perusahaan. Menyangka yang... bagaimana? Menyangka bagaimana? Katakan anak kamu itu bukan anak kamu. Ini risiko. Karena kamu sendiri dulu mengatakan tidak punya anak. Sekali kamu berani berbohong, kamu harus terus berbohong. Kamu sudah berada di tempat yang paling tinggi sekarang. Seperti mimpi, kan? Semuanya begitu mudah kamu dapatkan. Dalam sekejap, kamu sudah menjadi orang terkenal. Juga dalam sekejap semuanya akan berakhir. Hanya karena saya punya anak. Tidak semudah itu. Masih banyak kemungkinan yang lain. Tapi yang perlu kamu tahu, di Jakarta tidak ada yang gratis. Kamu sudah dapatkan apa yang kamu mau, Desi. Tapi Om belum dapatkan apa-apa, sebab kamu selalu menghindar. Desi, saya suka kamu. Lupakan soal koran itu. Itu soal kecil. Om bahkan dapat membersihkan nama seorang penjahat. Percayalah, namamu akan segera bersih. Karirmu akan semakin menanjak. Om rupanya sedang menjebak saya dengan kebaikan dan uang. Apa bedanya? Dulu orang menyatakan cinta dengan bunga. Sekarang bukan zamannya bunga.